Kita ke informasi lainnya, saudara. Akibat uang ganti rugi lahan belum dibayar, belasan warga Merauke memblokade landas pacu Bandara Mopah, Merauke. Akibat memblokade landas pacu Bandar Mopah Merauke ini, saudara, maskapai Lion Air tujuan Jayapura Merauke batal mendarat dan harus kembali ke Bandara Sentani Jayapura. Aksi ini imbas dari 125,974 meter persegi lahan milik keluarga Simpson sejak 1985 yang belum diganti rugi, dan mereka menuntut pembayaran sebesar 225 miliar rupiah. Jika belum dibayar, warga kembali memblokade landasan bandara ini. Tuntutan saya itu sesuai dengan dokumen saya yang ada ini. Bahwa negara harus bayar itu 200 miliar. Sesuai dengan ukuran yang dipakai oleh negara atau Bandara Mopah, itu 12,59 hektar. Dengan harga kesepakatan itu 1.800.000. Dan harga ini juga bukan saya buat, tapi ini atas permintaan pemerintah atau Bupati Freddy Gepte.